Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras kewarasan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini masih di seputar bonsai asem. Ini adalah salah satu bonsai asem yang saya program dengan sebuah konsep awal atau konsep dasar. Ini untuk perakaran sementara masih saya pendam karena di sini ada 3 akar. Sementara belum saya bongkar karena dalam program dengan konsep yang sudah benar-benar dipersiapkan teman-teman. Ini untuk liukan memang saya gunakan kawat karena sebagai penahan untuk bentuk agar sesuai dengan konsep yang kita gunakan. Bonsai asem Jawa ini sudah saya program kurang lebih sekitar 1,5 tahun teman-teman. Tetapi program tidak saya grounding ke tanah langsung, tetapi memang menggunakan polybag teman-teman. Hanya awalnya memang saya dari penanaman biji, kemudian saya ground di tanah sekitar 1 tahun, kemudian saya pindahkan ke polybag. Mungkin ini alangkah bagusnya kalau memang nanti sudah terbentuk seperti konsep, maka kita ground lagi menggunakan pot atau media tanam yang lebih banyak atau pot yang lebih besar teman-teman. Ini sudah saya kawati, kemudian saya menggunakan konsep seperti ini teman-teman. Ini adalah konsep dasar daripada bonsai asem Jawa. Sementara untuk akar yang masih saya pendam itu bentuknya mungkin ya hampir seperti inilah. Paling tidak sesuai dengan konsep, mendekati konsep yang saya gunakan. Ini untuk hasil sementara seperti ini, dengan pengawatan dan pembentukan liukan tangkai yang benar-benar menggunakan konsep dari awal atau konsep dasar. Mungkin untuk gambar kurang begitu jelas atau bagaimana, tapi paling tidak inilah konsep yang saya gunakan dan sementara hasilnya seperti ini teman-teman. Asem Jawa memang ditekuk ataupun diliukkan seperti ini tetap bertahan, bisa hidup, karena memang mungkin karakter asem Jawa memang lebih apa namanya kuat, lebih tahan. Kalaupun patah, kita ikat dengan plastik seperti di video sebelumnya, itu pun untuk kambium bisa menyatu lagi teman-teman. Jadi jangan khawatir, seandainya untuk teman-teman ingin mencoba bonsai asem Jawa, silahkan dengan liukan yang ekstrim pun jangan takut untuk apa namanya nantinya bisa mati, karena memang karakter asem Jawa luar biasa. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Serta bunyikan lonceng notifikasinya agar dapat selalu mengikuti video-video kami terbaru. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke, inilah konsepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.